Sesungguhnya keadilan merasa kesal atas provokasi yang dilakukan oleh sekumpulan yang mendakwa pendesak Melayu Perkasa di Masjid Pumpung Alostar pada 2 September 2012 yang lalu. Kumpulan ini telah melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas susila bangsa Melayu dan Islam apabila secara ganas menyerang, mengganggu, menjerit, memadamkan lampu, membaling kasut dan cuba melempar batu semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang menyampaikan tazkirah ringkas di masjid tersebut atas keizinan pihak imam dan pengurusan masjid berkenaan. Kumpulan provokator ini hanyalah kelompok minoriti dan serpihan kecil. Ini terbukti apabila puluhan ribu rakyat Kedah hadir mendengar ceramah Datuk Seri Anwar Ibrahim di pekarangan Stadium Darul Aman selepas peristiwa tersebut. Adalah jelas provokasi yang dilakukan ini adalah merupakan rentetan dari siri keganasan yang dilakukan oleh UMNO dan para pendukungnya. Ini merupakan manifestasi dari tekanan dan kekecewaan yang dialami UMNO apabila menyedari bahawa ia tidak dapat lagi menyekat sokongan rakyat yang berterusan kepada keadilan dan Pakatan Rakyat dalam menghadapi PRU ke-13 akan datang. Kita sedia maklum bahawa UMNO BN pernah secara angkuh memandang remeh dan hina akan kebangkitan rakyat selama ini. Malah UMNO BN begitu yakin dan selesa bahawa reformasi rakyat yang bermula sejak tahun 1998 ini telah pun padam selepas berjaya memfitnah dan memenjarakan pemimpin reformasi ini iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun demikian selepas PRU ke-12 yang lalu, para pemimpin UMNO menjadi begitu terkejut, hilang kerasionalan dan kematangan politik yang cuba dipamerkan selama ini. Begitu terdesaknya mereka, sehinggakan pemimpin tertingginya pernah melafazkan ikrar akan mempertahankan Putrajaya at all cost. Demi mencapai matlamat ini, Perkasa hanyalah salah satu instrumen yang digunakan. Sesungguhnya, keadilan ingin menegaskan bahawa apa yang dilakukan oleh Perkasa dan para pendukung UMNO bukanlah amalan dan nilai murni yang terdapat dalam budaya Melayu dan Islam. Malah amalan ini adalah merupakan serpihan dari budaya jahiliah dan liar yang dilakukan oleh para penentang keadilan, kebenaran dan kebebasan sejak zaman berzaman. Nabi Muhammad SAW pun pernah dibaling batu dan kayu semasa menjalankan tugas dakwah dan tarbiyahnya kepada penduduk Mekah pada zaman baginda. Hakikatnya perbezaan pandangan dan pendirian politik adalah satu yang fitrah. Malah perbezaan pandangan itu merupakan satu rahmah. Inilah kenyataan yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Justru kita menyeru agar semua aktivis politik tanah air, terutama para pendukung UMNO dan BN agar bersama meneruskan perjuangan kita membela rakyat ini secara sehat, matang dan bertamadun. Keadilan berpandangan bahawa langkah terbaik dalam meleraikan kecelaruan politik semasa dan membudayakan amalan politik tinggi di kalangan rakyat adalah melalui debat dan perbahasan umum. Paling berkesan adalah diadakan perdebatan di antara dua pemimpin tertinggi Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Najib sendiri. Namun demikian, kita merasa amat kecewa Datuk Seri Najib sendiri secara bersungguh-sungguh ingin mengelakkan ia berlaku atas alasan yang begitu dangkal dan remeh. Keadilan juga menyeru agar pihak berkuasa keselamatan negara turut bersama memberikan sokongan dalam menjayakan hasrat, mengukuhkan amalan budaya politik tinggi dan murni dengan melakukan tindakan-tindakan yang drastik dan tegas kepada kelompok politik yang provokatif dan ganas. Sesungguhnya, kesopanan dan kesusilaan adalah salah satu prinsip utama rukun negara. Justru, keadilan ingin mengulangi ketegasan bahawa kami akan tetap mempertahankan budaya politik sehat, aman, berbudaya tinggi dan bertamadun dalam meneruskan misi perjuangan mencapai agenda memartabatkan kedaulatan rakyat. Kami juga menyeru agar seluruh penyokong keadilan dan Pakatan Rakyat bersama-sama mempertahankan dasar dan amalan yang murni ini. Kami ingin memberitahu sedikit latar belakang kepada yang tidak hadir pada hari tersebut. Pada 2 hari bulan September, Ahad lalu, sebahagian daripada program Jelajah Merdeka Rakyat, apa yang telah berlaku ialah lebih kurang pukul 7, Ketua Umum Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan beberapa pimpinan yang lain atas jemputan imam kepada masjid di Masjid Al-Hussein di seberang Pompong dijemput untuk hadir untuk sembahyang maghrib serta memberi tazkirah.
dan beliau telah hadir lebih kurang pukul 7 dan saya dan beberapa pimpinan lain termasuk Naib Presiden Hen Surendran juga dalam rombongan untuk pergi. Kami telah menyaksikan lebih kurang 50 hingga 50 hingga 100 orang, kami tak kira tapi ada dalam video, nanti boleh lihat orang yang memakai t-shirt warna hitam yang ada perkataan gerak khas Perkasa dan membawa banner telah menunggu sebagai tanda protes dan sebagainya di betul-betul di hadapan masjid. Setelah kami sampai terus berada di terus pergi ke rumah imam masjid tersebut dan kemudiannya telah masuk ke masjid. Para jemaah yang ingin sembahyang telah masuk ke masjid untuk sembahyang maghrib. Ketika itu beberapa peserta daripada anggota-anggota Perkasa tersebut ada yang hadir juga untuk sembahyang. Sehingga waktu sembahyang maghrib tak ada apa-apa yang boleh dikatakan teruklah. Kita lihat macam seolah-olah okey, kalau mereka ingin teruskan protes mereka kami hormatilah hak mereka untuk mengekspreskan apa yang mereka tak puas hati. Walau bagaimanapun sejurus selepas sembahyang, sebab sembahyang itu untuk pengetahuan semua telah diimamkan oleh Ustaz Ghani Samsudin yang merupakan mantan Presiden Persatuan Ulama Malaysia dan turut juga bersama beberapa pimpinan ahli ABIM dan cendekiawan Islam juga yang berada dalam program tersebut. Sebaik sahaja lepas maghrib apabila Datuk Sri Anwar Ibrahim dijemput untuk duduk ke depan untuk mulakan tazkirah, kami mendapati beberapa lelaki yang setakat ini saya tak dapat beri nama tapi mungkin kita boleh buat identification kemudian, yang telah secara tidak sopan telah bangun dan cuba menghentikan daripada ketua umum meneruskan tazkirah tersebut. Pada waktu yang sama, saya dan beberapa orang termasuk N. Surendran, kami berada di luar di perkarangan masjid dan masjid tersebut dikelilingi dengan anggota-anggota Perkasa ini. Makin ramai telah mula berada dan mendekati di pintu hadapan masjid tersebut. Pintu hadapan masjid tersebut dibuat dengan gelas ya. Jadi sesiapa boleh melihat daripada luar, boleh melihat apa yang berlaku dalam. Dan berlaku beberapa insiden di waktu yang sama yang menunjukkan bahawa Perkasa-Perkasa ini, anggota Perkasa ini yang kami percaya juga merupakan anggota UMNO, ahli UMNO, penyokong UMNO. Kami tidak dapat membezakan sama ada mereka ni UMNO ataupun Perkasa kerana kita tahu anggota Perkasa kebanyakannya, majoriti mereka ni terdiri daripada UMNO. Jadi kami we won't hesitate to keep using the word UMNO ataupun Perkasa, they are the same as far as we are concerned. The whole place was suddenly decorated with Barisan Nasional flag as well apabila kami sampai. So it was seolah-olah deliberately done in order to provoke. Dan kami lihat beberapa individu yang telah mula beri arahan kepada mereka-mereka yang dikerah di situ. Dan kami mendengar ada seorang yang di atas baju beliau ada nama Datuk Razak, dan saya telah dimaklumkan daripada orang tempatan di situ bahawa beliau adalah ketua Perkasa dari kawasan tersebut. Saya tak pasti di Alostar, ketua Perkasa Alostar ataupun ketua Perkasa Kedah, tapi beliau berada di situ dan telah menggunakan walkie-talkie dan memberi arahan untuk mulakan, kita hentikan. Dan mereka dengan pada masa itu mula menjerit-jerit perkataan-perkataan yang kesat dan membuat tuntutan
kalau tidak henti, kita akan serang. Kalau tidak henti, kita akan masuk dan sebagainya. Dan pada masa yang sama juga, kami dengar, saya sendiri tidak menyaksikan, tapi saya percaya saudara Chan yang dapat dokumen video ini, capture video ini, telah melihat ada lelaki yang turut baling kasut ke arah para jemaah, dan Datuk Mahfuz yang juga hadir pada hari itu hampir-hampir terkena, tapi tidak terkena orang lain. Dan the whole situation was very tense, kerana kita tak ada protection langsung daripada pihak polis. Polis hanya datang lebih kurang sejam lepas tindakan mereka ini, dan pada ketika itu kami melihat cara individu-individu tengah bercakap, targeting orang-orang di situ, seolah-olah kalau kita bertanya ataupun bercakap dengan mereka, mereka boleh mulakan pergaduhan. That was, in fact, pergaduhan telah pun bermula. Tetapi I think the whole time situation itu was saved hanya semata-mata kerana penyokong keadilan, penyokong Pakatan Rakyat dan para jemaah mengambil satu sikap yang penuh bersabar. And it was very encouraging to see mereka tidak mudah diprovokasi, despite the fact UMNO Perkasa telah membuat apa ni, serangan ke atas masjid. Serangan masjid ini, it's not something we usually hear, but this has begun to escalate. Tindakan violent terhadap program-program Parti Keadilan, program-program Pakatan Rakyat, dan kami menganggap tindakan serangan masjid ini antara yang paling memalukan dan paling biadab yang boleh dibuat oleh pihak UMNO. Sehingga hari ini, tidak ada satu pun tindakan yang dibuat terhadap mereka ini yang bertanggungjawab, dan kami tidak melihat satu pun kecaman daripada pimpinan UMNO terhadap tindakan tersebut, and they have failed to disassociate themselves with this tindakan.